tak ada di tempat yang sepatutnya saya pergi tu, di bilik yang sepatutnya kami ambil tu, tak ada. Saya pun cari, rupa-rupanya saya punya result tu dipegang oleh seorang ahli farmasi. Dan saya jumpa dia. Saya tanyalah kenapa saya punya result tak ada kat bilik sana. So dia beritahu result dekat tangan saya. So saya nak tahulah kenapa result awak jadi macam ni. Dia pun bagi tengok. Clear. Tak ada low, 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 tak ada high. Semua clear. Saya beritahu dengan dia, saya tak tahu. Sebab saya guna, saya makan suplemen biasa-biasa saja. Dia tanya saya, makan ubat hospital tak? Saya cakap, ada. Saya cakap ada lah, kalau tak ada kan, sekarang kena marah pula kan? Jadi saya beritahu ada. Lepas tu dia beritahu saya, sepanjang 4-5 tahun kebelakangan ni memang saya yang selalu cek result awak. Tapi saya tak pernah jumpa result awak yang cantik macam ni. Tak ada low, tak ada high. Cakap betul-betul dengan saya apa yang awak makan. Saya beritahu lah, saya ambil lidah buaya. Sebab kalau saya cakap aloe vera, nanti dia ingat aloe vera tu apa pula kan? Sebab sana tak biasa dengar aloe vera tu. Saya beritahu saya ambil lidah buaya. Lepas tu dia beritahu, saya buat ujian awak 3 kali. Tiga-tiga result yang sama. So dia beritahu awak teruskan makan lidah buaya awak tu. Untuk makluman anda semua, saya adalah under treatment pakar buah pinggang di Miri, Sarawak, di Miri. So doktor yang jumpa waktu tu, yang saya jumpa waktu tu, dia pun terkejut dengan result darah saya tu. Jadi dia sama jugalah tanya apa yang saya makan kan, apa yang saya amal. So saya beritahu semua. And then dia bagi, doktor tu suggest dengan saya, Teruskan kalau result ni bertambah baik, teruskan. Dan cuma satu saja, awak kena turunkan berat badan. Sebab dia beritahu buah pinggang ni ibarat enjin. Kalau enjin kancil tapi digunakan dalam bas. Jadi anda faham lah ya. Okay.